Pemirsa, Partai Gerindra menetapkan 3 calon bupati dan wakil bupati 3 daerah di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, dan Sukabumi, berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. DPD Jabar, Partai Gerindra berharap ketiga paslon tersebut menang dan bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Di hadapan puluhan kader Gerindra, DPD Gerindra Jawa Barat menyerahkan SK calon bupati dan calon wakil bupati 3 daerah di Jawa Barat untuk pemilu serentak tahun 2020. Ketiga pasangan calon tersebut yaitu Haji Oting Zainal Mutakin dan Wawan Setiawan untuk Kabupaten Cianjur, Haji Aziz Rismaya Mahmud dan Haji Haris Sanjaya untuk Kabupaten Tasikmalaya, serta Haji Ajo Sarjono dan Iman Adi Nugraha untuk Kabupaten Sukabumi. Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Taufik Hidayat berharap ketiga pasangan calon tersebut menang bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan mengabdi bagi rakyat. Rakyat, karena kan tujuannya pemimpin itu untuk rakyat. Kalau kata Pak Buki itu bukan untuk diabdi, tapi mengabdi kepada rakyat. DPD Gerindra Jawa Barat berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional untuk pengusungan ketiga pasangan calon bupati dan wali kota tersebut, yaitu Cianjur dan Tasikmalaya dengan Demokrat, serta Sukabumi dengan PAN. Budi Hartati, Bandung TV.